Budak-budak suka minum air ni, air Coca-Cola. Guana cerita ni buat tang Yahudi? Jawabnya bertilah. Kalau bak Coca-Cola ni bertilah. Tak, ni kita kedai orang kita pun jual Coca-Cola juga. Nah, jadi tak cakna langsung. Apa perlu kita buat jika semayang kita sedar bahawa kita telah salah adat arah kiblat, atau jika kita sedar arah kiblat lepas semayang, apakah perlu solat semula? Jawabnya, kalau di laut, hak jenis payah nak tengok hak mana betul. Kita pun semayang lah subuh, zuhur, ala takning. Habis mayang zuhur, kalau nak mayang asar, berasa sedap kot ni pula. Kot ni betul, kot ni tak betul tadi. Maka kot ni sah pula semayang, hak tadi tak payah qada. Kerana tempat itu tidak ada bukti yang kukuh. Ada pun dalam kampung gini, kita mari mayang subuh, Tok Imam balik dah. Bila Tok Imam balik dah, Tok Bila makmum balik belaka, dia mari 6:45. Tapi gelap lagi. Dia masuk dalam sejik. Orang musafir. Ini semayang tak kena. Ha? Cerah ni tengok, sini mihrab. Wajib kena ulang balik. Nampak? Kerana tempat ni yang telah tetap kiblat yang betul. Adapun di laut, di hutang, semayang yang pertama kiblat dengan ijtihad. Semayang yang kedua ijtihad juga. Al-ijtihadu la yumkinu al-ijtihada. Bila kita ijtihad yang pertama sama kuat dengan hak kedua, walaupun masa hak kedua kita berasa hak pertama itu salah. Kerana tidak ada bukti tempat tu. Soalan